So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sadam Rahmadianto. Di video kali ini aku akan review mie sedap goreng rasa baru, yaitu rasa Salero Padang, yang memiliki kenikmatan rasa yang hakiki, ya guys. Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya guys. Di sini aku udah sediakan daun pisang seperti gambar di saran penyajiannya. Langsung saja kita tuangkan airnya secukupnya ya guys. Nyalakan kompor. Lanjut ke panaskan airnya. Tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan mie-nya ya guys. Sambil menunggu airnya mendidih, kita buka kemasannya ya guys. Nah, ada mie, lalu ada bumbunya juga. Nah, ini bumbunya ya guys. Ada keripik rasa rendang. Nah, ini kita masukkan ke air yang sudah mendidih. Nah, ketika airnya sudah mendidih, langsung aja kita masukkan mie-nya ya guys. Nah, lalu aduk-aduk kurang lebih 3-4 menit sampai mie-nya lunak. Terus aduk-aduk ya guys. Setelah selesai, jangan lupa matikan kompornya, lalu tiriskan airnya. Setelah itu campur semua bumbu yang ada ya guys. Ini ada bumbu rendang sama kecap ya. Ini ciri khas mie goreng. Lalu ini ada sambal ijo juga. Oh, sambal ijonya cair guys. Aku kira tadi bubuk. Masukkan semua. Bumbu dari mie Salero Padang kita masukkan, lalu kita aduk-aduk ya guys. Kita ratakan. Untuk keripiknya, ini kita masukkan ketika mie-nya udah dicampur bumbu ya guys, sebagai toppingnya nanti. Setelah itu tinggal kita masukkan mie-nya ya guys. Pelan-pelan. Lanjut kita aduk, kita campur dengan bumbu yang ada. Khas sekali aromanya. Nah, setelah tercampur rata bumbunya, tinggal kita masukkan keripik rendangnya.
Oke, inilah saat yang ditunggu-tunggu ya guys. Waktunya mencicipi mie sedap goreng rasa Salero Padang. Oke, kita coba dengan gigitan kecil terlebih dahulu. Suapan pertama untuk kalian ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pedas dari sambal hijaunya itu langsung kerasa di lidah, guys. Langsung nyes gitu. Kita coba krimnya. Mantap guys. Mantap guys, rasanya seperti Anda menjadi Ultraman. Hah? Anjay ya pedes-pedes. Mantap guys. Kalian harus coba di rumah guys. Mantap. Sambal hijaunya kerasa banget. Pedes. Mie-nya kenyal. Yang berasa dari mie ini tuh pedesnya ya guys. Memikat lidah. Buat kalian yang gak suka pedes, kalian bisa menyisihkan sambal hijaunya. Buat yang kalian yang suka pedas, pasti ini nikmat banget. Mantap. Sampai keringetan guys. Habiskan ya. Banget.
lagi nih guys. Kalian bisa lihat wajah aku mulai keringetan. Mantap. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends.